Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pensai job lovers dan mama milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si babang tampan Rangga Ajob dan si cantik Heiko van der Vecken setiap harinya di channel ini. Oke sahabat, hai job lovers, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si babang tampan Rangga Ajob. Gara-gara ini Rangga Ajob dihujat para netizen. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan dengan pembahasan Mimin kali ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat, hai job lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Halo, apa kabarnya kalian semua para pensai job dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan coba membahas seputar Rangga Ajob, yang mana di sini Rangga Ajob mendapat hujatan dari para netizen gara-gara hal ini. Nah sahabat, tentu kalian semua semakin penasaran kan, makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sahabat hai job lover, seperti yang kita ketahui ya, Rangga Ajob sedang ramai-ramainya atau sedang gencar-gencarnya mendapat hujatan dari para netizen karena hal ini. Seperti yang kita ketahui bersama, Rangga Ajob sekarang sudah menjalin cinta bersama Caitlin Hilderman. Dan sontak saja kejadian ini membuat para fans Ajob menjadi muak dan benci terhadap sosok Rangga Ajob. Rangga Ajob sendiri pun merasa kebingungan dengan apa yang mereka lakukan terhadap dirinya. Karena dia pikir, apa sih salahnya menjalin hubungan dengan orang lain yang lebih serius daripada Heiko, ucap Rangga Ajob. Sontak saja ucapan Rangga Ajob menjadi sorotan netizen. Dan hujatan demi hujatan pun hadir untuk Rangga Ajob, yang mana para fans Heiko terutama tidak terima dengan keputusan Rangga Ajob. Dan sahabat, seperti yang kita ketahui bersama ya, para fans Heiko sangat murka dengan kejadian tersebut. Padahal di sini neng cantik Heiko van der Vecken biasa-biasa saja. Karena terlihat di sini Heiko van der Vecken santai-santai aja nih guys, tidak menunjukkan rasa kecewa ataupun apa. Tapi seperti yang kita ketahui bersama ya, Heiko pun tidak tinggal diam. Dia juga lantas menyibukkan dirinya dengan segudang aktivitas-aktivitas di luar jam syuting. Seperti di Cafe Coco ataupun proyek-proyek terbaru seperti photoshoot yang sebentar lagi akan dijalani bersama Abizar Al-Bukhari. Seperti apa sih kalau kita ketahui bahwasanya Heiko pun merasa santai-santai saja, cuman di sini yang lebih memperlihatkan kekesalannya adalah para fans Heikoers, yang mana kita semua tahu ya, kita semua sebagai fans Heijob sangat menginginkan Rangga Ajob maupun Heiko van der Vecken ini bersatu dalam proyek terbaru mereka. Tapi alhasil di sini kita dibuat kecewa ya, karena yang menjadi foto model atau proyek terbaru Rangga Ajob adalah Caitlin Hilderman dalam PC Judika ya, album terbaru Judika. Nah sontak saja ya, melihat itu para fans Heikoper menjadi geram dan banyak sekali ocehan-ocehan yang keluar buat pasangan baru kita Rangga Ajob bersama Caitlin Hilderman.
Namun begitu ya, masih banyak kok pendukung Rangga Azob yang mendukung Rangga Azob bersama Kathleen. Mereka bilang bahwa Kathleen lebih serius daripada Haiko. Tapi tidak sedikit juga yang membantah hubungan Azob bersama Kathleen Winterman. Karena di sini banyak sekali pendukung Haikover yang antusias menjodohkan Rangga Azob bersama Haiko van der Jagan. Jadi sahabat, kita doakan saja mudah-mudahan ada kabar terbaik dari Rangga Azob maupun dari Haiko van der Jagan untuk segera bersatu dalam proyek terbaru mereka. Nah sahabat, mungkin itu saja dulu sekilas info dari channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat, Hai Job Lovers, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.